Kok nggak ada Ken di Alpha? Kalau untuk quick awal nggak ada kali ya. VTR program to end. Jadi hari ini hari Selasa jam. Tadi rencana sih kita berangkat dari jam 8 guys. Rencana katanya jam 8 udah siap terus berangkat. Terus jam 8 pada baru bangun semua. Jadi berangkatnya jam 9 bagus. Jadi guys, kita sekarang udah sampai di puncak, cuman kita mau makan-makan dulu. Kita makan di ya enggak penting juga lah makan di mana karena kita enggak di endorse. Buset, out bad. Buset, disedot buset. Eh, ada siapa tuh? Nyasar, Bang. Bajit. All. Your premise is we going to MSC. MSC. If we botak. Don't, if we don't jump. Botak ya? I cut my hair. Botak. Botak, goblok. Don't hair. Jadi hari ini di tanggal 24 Januari kita mengadakan tim bonding antara MPL dan let lu MDL. Woi. Abar berikan bos, saya golong. Delapan. Sudah. Oke. Perasaan gua naik ke MPL senang banget dan bangga sih, soalnya bisa membuktiin ke orang tua gitu. Selama akhir yang gua liat ya bagus-bagus aja, kayak performanya kayak stabil, terus komunikasinya ya lumayan lancar lah. Momen lucunya paling pas kayak dia abis olahraga tuh kalau kecapean, kalau tidur mirip sapi. Dan gua senang lah karena gua udah nunggu kesempatan main di MPL lumayan lama. Ya juga senang dapat dipilih untuk naik ke MPL dan bersyukur aja sih karena kemarin di trial sempat kurang performa ini tapi tetap pilih masih pilih. Ya karena emang mereka pantas untuk dinaikin aja sih. Tapi kita lihat aja nanti di week-week kalau udah mulai MPL kalau emang mereka menurut para staff belum pantas ya kita bakal turunin lagi. Kok nggak ada Ken di Alpha? Kalau untuk quick awal nggak ada kali ya. Ya lihat aja nantilah. Berarti ada kemungkinan Ken naik dari MDL ke MDL. Kalau untuk kemungkinan semua player MDL tuh pasti ada kemungkinannya kalau untuk naik. Tergantung performa mereka di MDL gimana sama tergantung anak-anak MPL performa di MPL kayak gimana. Halo semuanya, nama gue Aldo, head coach dari Bigatron Alpha untuk season ini. Jadi alasan kenapa gue mau masuk Bigatron Alpha, karena gue bisa melihat potensi player-player Alpha yang adalah potensinya buat bisa jadi player-player yang jago dan bisa
juara, dan juga karena ada Razeboy sih, gue pengen kepo ya kerja sama Razeboy gimana sih, kan dia selama ini kayak juara terus, kayak megang semua tim juara terus, kayak kepo aja pengen kerja sama dia. Kenapa kita datengin Aldo? Karena ya seperti yang kita lihat sendiri di MPL Indo itu yang menang RRQ Onyx kan. Jadi mereka yang kayaknya punya formulanya nih gimana caranya jadi juara gitu. Kalau untuk dari titlenya tentu saja Aldo jadi head coach kita, sementara dari technical coach atau misalkan disebutnya di dalam MPL itu analis itu ada Paulo. I am Gian Paulo, Paulo Expert Munsayak, and I am the analyst for Bigatron Alpha. No pressure. And they got Eve for free. Look, there's no map pressure here. Look where they go. Look where the enemy go. Without map pressure on this side. So basically, a technical coach, his job is to, you know, help on the draft if there are any blunders in the draft. Suggest to Coach Aldo what we should improve. And most importantly, I think it's more on the macro of the team and how they could help each other out and have a better chemistry and synergy in the game. Paulo itu dia lebih technical in game soal makro, mikro, tips and trick lah, bisa dibilang tips and tricknya. Sementara kalau Aldo itu lebih keseluruhan dan tentunya dia yang memegang penuh dari soal draft. Asal lu tetap kan sekarang di Bigatron Alpha ada 8 pemain ya. Yang gue percaya sih kalau misalnya emang mereka layak main, mereka bakal main semua kok. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak utama atau gimana. Kalau misalnya mereka emang di streamnya bagus, latihannya bagus, dan emang layak main di minggu itu, ya mereka bakal main kok. They deserve to play, ya they will play. Yang membuat gue masih bertahan, gue masih pengen juara dari kedatangan gue, belum pernah juara juga. Maksudnya gue pengen lah bikin tim ini juara dulu sampai ada mungkin ada nama gue ntar juara di tim ini gitu. Rasanya gue masih dipercaya, pasti gue seneng banget sih. Kayak gue bakal buktiin lah kalau gue masih bisa gitu. Beda tim sama Matel ya ada sedih, cuman mau nggak mau juga kan buat kebaikan dia juga, jadi harus senang. Pengen bantai. Sejauh ini hasil latihan Bigatron Alpha ada improvementnya sih, kayak masuknya Aldo sama Paulo ngajarin hal-hal kecil dan mereka udah dipelajarin, tinggal diterapin sama dimatengin aja kali. How do you feel when Pablo join BTR? I'm happy because I have a teammate same with me, like Filipino, and easy to talk. Kita ada Coach Aldo yang bantu kasih tahu kita yang pakai lewat bahasa Indonesia gitu, jadi kita nggak terlalu bingung lah kalau dikasih tahu Coach Paulo. So, optimis apa menghadapi MPL season 11? Optimis banget karena dari hasil scrim, dari komunikasi, waktu scrim, semuanya baik-baik aja gitu, aman-aman aja. Kita bakal ngebuktiin lah apa yang tim-tim lain omongin kalau BTR kuat, bukan cuma di scrim doang. Kan dari season-season sebelumnya BTR tuh kuat di scrim, BTR tuh kuat di scrim. Tapi pas lagi regular tiba-tiba melempam. Nah, kita bakal buktiin lah. I think this time I'm more confident because we have so many coach. Kita pede lah dengan kedatangan staff baru, dengan player baru. Kita yakin. And I think we'll do pretty good. Sampai jumpa di MPL nanti. Bigatron win.